Prediksi Timnas Indonesia U20 versus Selandia Baru. Timnas Indonesia U20 akan menjalani laga kedua pada turnamen mini melawan Timnas Selandia Baru U20 pada Minggu 19 Februari malam WIB. Berikut prediksi Timnas Indonesia U20 versus Selandia Baru. Setelah mengalahkan Fiji, anak asuh Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Selandia Baru. Jika Fiji adalah runner-up Piala Oceania U19, maka Selandia Baru adalah juaranya. Skuad junior Aloites mengalahkan Fiji 3-0 dalam laga final Piala Oceania U19 2022. Dengan status sebagai juara turnamen zonasi dan riwayat membungkam Fiji, Selandia Baru pantas mendapatkan perhatian dari Kakang Rudianto dan kawan-kawan. Shin Tae-yong yang telah menganalisis kekuatan lawan pun sudah mengingatkan para pemain akan kemampuan fisik lawan. Uji tanding melawan negara-negara yang sudah memastikan tiket ke Piala Dunia U20 menjadi agenda penting bagi tim muda merah putih yang sedang bersiap menuju Piala Asia U20 pada bulan depan. Berikut prediksi Timnas Indonesia U20 versus Selandia Baru versi redaksi olahraga cnnindonesia.com. Jika Fiji bisa digasak 4 gol tanpa balas, maka sekiranya Selandia Baru bakal memberi perlawanan yang berbeda. Kendati bukan terkenal sebagai negara sepak bola, Aloites Junior tercatat sebagai juara Oceania. Kepercayaan diri usai mengalahkan Fiji bisa menjadi modal bagus dalam permainan anak asuh Shin Tae-yong. Namun patut memberikan kemampuan lebih baik dibanding laga pertama. Saya prediksi Timnas Indonesia U20 versus Selandia Baru berkesudahan dengan skor 1-1. Subscribe untuk informasi bola terbaru.